Tribunal sesosok mayat ditemukan mengapung di perairan Taniwel, SBB. Sesosok mayat laki-laki ditemukan terapung di perairan Desa Kasie, Kecamatan Taniwel, Seram bagian Barat atau SBB. Mayat tanpa identitas itu ditemukan kurang lebih pukul 5 sore Minggu 25 Juni 2023 lalu. Kasubsi Penmas Polres SBB Ibda Edwin Mangare mengungkapkan mayat itu ditemukan oleh seorang nelayan yang pulang melaut. Setelahnya dilaporkan kepada personil gabungan setempat. Kemudian personil Polsek Taniwel, Babinsa, dan sejumlah warga mulai melakukan evakuasi lepas itu dibawa ke puskesmas setempat untuk menjalani pemeriksaan. Saat ditemukan ciri-ciri mayat yakni terbalut celana pendek bergaris hitam putih, baju hitam bermerek Hugo Boss, lanjutnya ada jam digital berwarna merek Masika yang masih aktif di lengan kiri. Namun jaringan tubuh pada jari-jari telah terkelupas sehingga tidak bisa diambil sidik jari. Ini sudah direkam, Bu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Thank you.